Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Basir di channel kesan kita, yaitu Galeri Anggrek Kang Basir. Nah, di depan Kang Basir ini ada anggrek dendrobium yang sangat berem ecei, yang sangat merah merona, yang sangat moronyoy. Nah, ini adalah namanya anggrek dendrobium Susan Takahashi. Nah, anggrek dendrobium Susan Takahashi ini adalah anggrek hybrid yang diregistrasi pada tahun 1989 oleh Unip of Hawaii. Jauh juga ya teman-teman, di Hawaii. Nah, ini adalah anggrek hybrid hasil persilangan dari anggrek dendrobium Evelyn Nakasato dengan dendrobium Jacqueline Thomas. Nah, berarti ini adalah saudara kandung, saudara seayah maksudnya ya, saudara seayah dari dendrobium Jack Hawaii. Tapi beda banget ya warnanya. Jack Hawaii putih dan Susan Takahashi itu merah. Nah, dendrobium Susan Takahashi ini adalah hasil persilangan dari dua anggrek hybrid. Nah, seperti yang Kang masih sebutkan tadi ya, yaitu dengan seed parentnya Evelyn Nakasato, itu adalah hasil persilangan dari dendrobium Pilking dengan dendrobium Sandi Kunimoto. Nah, dengan pollen parentnya yaitu Jacqueline Thomas, hasil persilangan dari dendrobium Goldie dengan dendrobium Biggie Boom Par Super Boom. Nah, jadi kalau ibunya dari Susan Takahashi itu Evelyn Nakasato, itu adalah hasil persilangan dari dua anggrek hybrid, sedangkan pollennya yaitu ayahnya Jacqueline Thomas itu adalah hasil persilangan dari dua anggrek spesies. Nah, inilah jadinya teman-teman. Nah, ini kayaknya itu lebih kental itu Biggie Boom-nya itu. Dari Biggie Boom-nya ini merahnya itu, teman-teman, dari larat. Nah, sinonimnya larat ya. Ini pohonnya seperti ini ya teman-teman. Kang Basin nanamnya benar-benar kayak gini, kering ya. Ini pakis dan ininya di kayu ya. Nah, ini menandakan bahwa dendrobium Susan Takahashi ini sangat mudah beradaptasi di daerah dataran rendah ya teman-teman. Nah, seperti ini juga teman-teman, Kang Basin nanamnya di daerah, di papan pakis. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, nanamnya di papan pakis, ditempel doang teman-teman. Nah, dendrobium Susan Takahashi ini mudah sekali beradaptasi, dan Kang Basir alhamdulillah berhasil dengan mudah untuk menanam dan memperbanyaknya, yaitu dengan cara split-split dan tempel-tempel ya teman-teman. Nah, dendrobium Susan Takahashi ini termasuk anggrek dendrobium yang murmer dan mudah didapat ya teman-teman. Ini banyak tumbuh di daerah-daerah ya teman-teman, bukan di nursery-nursery, tapi di nursery juga banyak. Nah, ini dendrobium Susan Takahashi Kang Basir punya banyak ya teman-teman. Nah, itulah sekitar gosip tentang anggrek dendrobium Susan Takahashi punyanya Kang Basir. Nah, Kang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu di channel Galeri Anggrek Kang Basir ya teman-teman, dan tonton terus video Kang Basir setiap hari jam 10 pagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.